Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo Bintang. Bintang, gimana tadi ujiannya di sekolah? Halo Ma, puji Tuhan, tadi ujiannya lancar Ma. Oh, tapi tadi temanku Andi, dia bilang kalau dia kesulitan Ma. Terus dia melihat catatan. Padahal kan itu tidak baik. Wah, benar sekali Bintang. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak suka dengan perbuatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kita berbuat dan berkata jujur. Tetapi teman Bintang malah melakukan hal yang tidak jujur. Lalu, apa yang Bintang lakukan tadi? Tadi Bintang mengingatkan Ma kalau itu perbuatan yang tidak Tuhan suka. Kemudian Andi sadar dan dia bilang kepada Bu Guru untuk mengulangi ujiannya dengan soal yang berbeda. Dan dia mau jujur, dia mau belajar sungguh-sungguh supaya bisa mengerjakan dengan baik dan dengan jujur. Sip, benar sekali Bintang. Terima kasih ya Bintang sudah mau mengingatkan teman untuk melakukan apa yang Tuhan sukai, yang benar sesuai firman-Nya. Tuhan juga berfirman dalam Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi, kita tidak perlu khawatir apapun hasilnya nanti, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, dan tetap berbuat jujur sesuai dengan firman Tuhan. Oh iya Ma, puji Tuhan, Tuhan mengingatkan Bintang untuk bisa berbuat jujur dan juga menegur, mengingatkan teman-teman yang tidak jujur. Sip Bintang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami sehingga kami mau melakukan tindakan dengan jujur. Tolong mampukan kami untuk selalu berbuat jujur dan menegur teman yang tidak berbuat jujur. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.